di rumah keong seperti inilah Indrawati atau akrab dipanggil Iin memulai harinya. Hari ini Iin dipanggil untuk panen kelapa di kebun milik warga. Iin akan memanjat 30 pohon kelapa hari ini. Ya, Iin memang satu-satunya wanita pemanjat kelapa di desa Telawi Mudia Soholonto ini. Tanpa ada rasa takut, sambil memegang parang di tangan, Iin mulai memanjat pohon kelapa dan tidak butuh waktu lama untuk sampai ke puncak pohon. Kemiskinan yang memaksa ibu dua orang anak ini melakoninya. Kebun kelapa yang banyak ini menjadi berkah dan andalan Iin untuk bertahan hidup. Hampir setiap minggu ada yang memanggilnya untuk memakai jasanya. Keterampilan Iin memang luar biasa. Ia mampu memanjat pohon dengan cepat dan menurunkan kelapa dengan memotong seluruh tanaman kelapa. Untuk satu pohon yang dipanen, cukup dengan waktu 15-20 menit saja. Upah yang diterima, pelanggan harus membayar dengan 3 butir kelapa. Untuk membersihkan pohon, bertarif Rp5.000-Rp10.000. Di tengah kepapan hidup, Iin tetap ceria dan mensyukuri dengan apa yang telah ia terima. Dalam satu hari, ibu bisa manjat berapa kelapa? Kadang 35 batang, kadang 40 batang, paling sedikitnya 20 batang. Nah, upahnya, Bu? Kalau siap bersihin, 15.000. Kalau ngambil buahnya aja, 3 sebatang kelapa. Desa Walonto, Leskur Jamhur, melaporkan.